أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Tilawah itu sendiri bagi saya itu merupakan suatu hal yang sangat intimate, komunikasi saya dengan Allah ketika saya baca kalamullah. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, dan ketika kita membacanya, otomatis kita sedang berkomunikasi dengan Allah secara langsung, dan disitulah saya bisa merasakan yang namanya ketenangan, yang namanya ada getaran yang berbeda lah ketika membaca sesuatu yang bukan Al-Quran dengan kalamullah gitu. Ini kan benar-benar perkataan Allah, dan ketika membacanya pun ada getaran-getaran yang berbeda tentunya. Apalagi ketika kita mentadaburi isi ayatnya, dan kita juga meresapi lah apa-apa yang terkandung di dalamnya, itu sangat luar biasa. Merasa ada ketenangan hati saat melantunkan dan mendengarkan ayat suci Al-Quran membawa Nur Al-Kautsar atau yang akrab dipanggil Ucai untuk terus melangkah mencari jati diri sebagai seorang Muslim. Keraguan demi keraguan terus datang menghampiri saat dirinya ingin memutuskan berhijrah. Dan pada akhirnya datanglah hidayah yang memantapkan hati Ucai untuk menjadi Muslim yang taat. Yang membuat saya hijrah sendiri sebenarnya itu adalah proses berpikir ya. Jadi sebenarnya saya itu dulu dalam ketika masih ngeband ya, saya mengalami yang namanya fase-fase berpikir, di mana saya melihat dunia ini kayaknya sudah sangat-sangat kayak mau udahan gitu ya. Ngelihat zaman sekarang ini, ya kalau bisa disebut akhir zaman ini memang sangat-sangat membuat saya berpikir. Yang tadinya saya hidup ini hanya hura-hura, hanya mengikuti tren yang ada, hanya ya mengikuti hawa nafsu aja. Tapi ketika saya mulai belajar Islam, akhirnya saya di situ punya konsep di mana bahwa ketika kita fokus ke kehidupan akhirat, nanti kehidupan dunia ini akan tertata lebih baik lagi. Karena kita akan mempersiapkan kehidupan di dunia ini untuk kehidupan yang terbaik di akhirat gitu. Jadi ketika ngeband itu sebenarnya saya juga sambil usaha, dulu punya usaha namanya College Star. Tapi ketika 2010 ya waktu itu usaha sambil ngeband, tapi usahanya awal-awal sih bagus, penjualannya bagus, tapi makin kesini kok makin banyak ujiannya. Jadi waktu itu uang dibawa kabur vendor, bahan dibawa kabur vendor. Saya survive lagi bikin toko, alhamdulillah tokonya kerampokan. Nah disitulah saya muhasabah diri, kenapa ini bisa sampai bangkrut? Ternyata setelah saya runut lagi modal yang saya bikin untuk bisnis ini, ternyata oh iya, saya hasil bisnisnya ini dari uang yang tidak halal, yaitu uang dari manggung di klub, manggung di bar, manggung di diskotik dan acara lain-lain yang di which is itu pasti uang yang saya dapatkan uang apa? Uang panas. Saya bikin bisnis, Allah tidak ridho, Allah hisab di dunia. Nah disitulah akhirnya saya sadar bahwa ini justru kebangkrutan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus saya terima, karena ini adalah hisab di dunia, mudah-mudahan tidak dihisab di akhirat ya, amin. Nah disitulah akhirnya saya ketika keluar dari band, saya dalam keadaan nol, nggak punya uang sudah bangkrut semua, tapi saya ikhtiar, saya jual semua baju-baju yang ada di lemari, sepatu, handphone, apa segala macam untuk modal awal. Saya akhirnya belusukan ke belakang si Baduyut, saya punya passion untuk bikin sneakers, karena passion saya zaman dulu itu sneakers. Saya usaha saya ini pengen menjual sesuatu barang yang mainstream tapi pemainnya itu masih sedikit. Nah itu salah satunya adalah sneakers. Nah ketika saya memutuskan untuk bikin sneakers ini, saya bikinnya masih handmade waktu itu di belakang si Baduyut, dan di situ penjualan via online dulu. Alhamdulillah awal-awal baik penjualannya, dan kesananya makin membaik, dan alhamdulillah mata pencarian saya setelah keluar dari band, setelah meninggalkan sesuatu yang banyak mudaratnya itu, sehingga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Karena ada di hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, nanti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripadanya. Dan itu terbukti. Ketika saya meninggalkan band saya, ketika saya meninggalkan semua usaha saya yang hartanya nggak jelas, dan saya mulai lagi dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang halal, alhamdulillah Allah mudahkan jalannya. Dengan tentunya dengan ikhtiar, usaha.
Tidak dikatakan seorang itu beriman sebelum ia diuji. Dalam proses berhijrah, Ucai pun tak luput dari ujian-ujian. Tetapi ujian yang datang, Ucai maknai sebagai bentuk hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dijalani dengan keyakinan, kesabaran, dan ketawakalan. Karena menurutnya ujian tersebut adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu pasti ada, ya. Ujian salah satunya ya cemoohan dari komunitas yang dulu ketika saya berhijrah. Ada yang bilang apa, sok suci atau segala macam. Padahal sejatinya saya hijrah itu bukan karena merasa sok suci atau gimana. Justru saya merasa kotor. Saya hijrah ini karena saya merasa kotor, berarti ada sesuatu yang harus dibersihkan dalam diri saya. Sehingga saya harus keluar dulu dari lingkungan itu dan harus menata diri lebih baik lagi. Sehingga ketika pulang lagi ke lingkungan yang dulu, justru saya bisa mewarnai lingkungan saya dengan nafas Islam itu. Kenikmatan setelah berhijrah, ya Alhamdulillah ya, Allah berikan kepada saya ketenangan hati yang luar biasa, yang memang ini nggak akan bisa dibayar oleh apapun gitu ya, uang berapa triliun kek, apa kek gitu kan, nggak akan bisa ganti gitu. Namanya ketenangan hati ini mahal harganya. Selain ketenangan hati, saya juga bisa dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa mendistribusikan ilmu kepada saya, sehingga yang tadinya saya tidak paham tentang Islam, akhirnya saya bisa paham tentang Islam seperti apa. Dan disitulah saya bersyukur Allah memperbaiki semuanya, sehingga disitulah saya punya bekal juga yang namanya setelah berhijrah itu jangan lupa, jangan soleh sendirian, tapi kita sejatinya seorang muslim itu adalah seorang da'i. Jadi kita harus ketika sudah mendapatkan ilmunya, kita harus pulang lagi ke komunitas yang dulu untuk bisa apa? Untuk bisa syiar Islam di komunitas kita yang dulu, karena kita lebih paham medannya untuk kita bisa sharing bersama teman-teman yang mungkin belum paham. Nah, disitu salah satu kenikmatan juga, karena disitu pun ketika kita sharing, ternyata banyak juga hati-hati yang menunggu untuk pengen sharing tentang Islam itu sendiri, tapi mereka malu gitu. Tapi ketika ada keberadaan kita di situ, Alhamdulillah mereka lebih senang untuk bisa mengutarakan unek-uneknya untuk bisa back to Islam. Masya Allah, begitu nikmatnya perjalanan hijrah Nul Al-Kausar atau Ucai. Setiap cobaan yang dihadapi saat berhijrah tidak mengurungkan niat untuk tetap mencari jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Sebelum pamit, ada satu pesan yang ingin Ucai sampaikan untuk sahabat Saliha. Benahi diri kita ya, kita kan dalam hijrah ini berproses, jadi kita step by step. Yang pertama kita pelajari adalah adab ya, adab bagaimana seorang muslim ini harusnya berperilaku, yaitu setelah itu dilanjut dengan ilmu ya. Ilmu itu juga ya memang kita bagian dari adab juga. Dalam mempelajari adab itu kita butuh ilmu, yang setelah kita berilmu jangan lupa juga kita harus mengamalkannya dan mensyiarkannya, karena tanpa mensyiarkannya kita ini akan ditagih nanti, karena kita sejatinya ketika kita tahu satu ilmu kita harus menyampaikannya kepada orang lain. Nah, disitulah menjadi PR bagi kita. Jadi tetap semangat buat yang mau berhijrah, jadilah agen-agen yang bisa memenangkan Islam di masa depan. Berbeda dari resto bebek pada umumnya, Bebek Begih ini bakalan memberikan kamu sensasi makan bebek yang berbeda, ditambah lagi dengan suasana yang tidak biasa.